Satu, dua, tiga. Tuh kan. Ada apa lagi dong? Tolong diambil. Nggak ada. Tolong. Stay on. Eh lupa, tadi kan gue lagi marah. Kenapa gue jadi baik sekarang? Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadika, welcome back to my channel Captain Butterfly dan Aiman Riki. Sekarang kita lagi di restoran Renang Rasa. Apa? Renang. Apa? Renang Rasa. Kenang. Lenak, kenang. Kenang Rasa. Kenang Rasa. Yes. Nah, kita lagi di restoran ini karena komen dari netizen katanya di sini tuh enak banget. Jadi, kita ke sini. Tadi aku udah order sop iga, terus ayam. Nah, kalian bisa nonton di channelnya aku Aiman Riki. Nah, sekarang kita aku pesen ikan asam dan manis, guys. Ikan gurame asam manis. Ya, kamu cekasin dan Dan nasi goreng seafood. Wow. Lalu dan ayam cabe hijau. Ayam cabe hijau, guys. Dan kita juga nih. Dan ini juga nih. Ini tuh rice box-nya enak banget kita tadi cobain. Iya. Ini jadi ada berbagai menu ya, tapi kalau yang tadi kita pesen itu sambal matah. Nih, enak banget. Nanti kita review juga. Okay. Ya, nanti kita coba ya, guys. Kita makan nasi gorengnya. Nah, dia tim sendok, aku tim pakai tangan. Tang. Okay. Tunggu ya. Oke, kita coba ya, guys. Oke. Wow. Ini gurame. Asam manis. Okay, ini seperti di vlog tadi. Kan kalau acara pernikahan tuh selalu ada ayam rebut-rebutan. Nah, sekarang kita rebutan lagi nih. Ay, beda dong, aku mau. Oh, balik. Ya udah. Oke. Okay. Siap. Satu, dua, tiga. Tuh kan, aku lebih hoki, thank you. Tapi kalau tadi kamu tulangnya doang. Iya, bukan itu masuknya, itu ayam lebut banget semuanya, langsung yes. Telen. Apa sih gak nyambung? Oke, gengs, kita mulai review dulu dari nasi gorengnya dulu. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan. Okay, kamu. Ya Allah, dikasih yang kecil. Pas banget paranya yang pahit, tambah ini asam manis. Perfect guys. Kita coba ayam. Selalu. Bijinya juga dong. Pahit dong bijinya. Di sini lagi rame, gengs. Ini. Menurut kamu yang paling enak apa ya?
Karena manis, aku belajar manis. Ini kayak rasa Thailand banget ya. Gurame, rasa manisnya juara banget, geng. Tuh. Nasi gorengnya gimana menurut kamu? Oke. Aku suka nasi gorengnya. Tapi lebih enak lagi kalau nasi gorengnya itu minyaknya dikit kalau aku. Kalau ini kan masih agak minyaknya agak banyak kan. Nah, kalau minyaknya lebih dikit tuh aku lebih suka. Ada apa lagi dong? Tolong diambil. Nggak ada. Iya. Tolong. Stay on. Nesa tadi tekan. Kau yang pakai ni aku kayaknya emang cocok deh sama kamu, Katie. Aku suka sayuran banget, serius. Di rumahku makan tuh tiap hari ada sayuran. Terus ketemu kamu, suka sayuran juga. Oh. Itu tapi herannya, kamu tuh gak suka sayuran daun-daunan. Daun apa daun? Kayak bayam, kangkung. Kamu tuh jarang makan sayuran gituan. Kamu sukanya yang pare, lalapan kalau kamu. Aku suka. Gimana? Jarang kan masuk itu kan? Enggak, tapi... Masak tumis-tumisan jarang kan? Iya. Aku lebih suka mentah. Iya. Kita belum review ini. Mau? Sikit. Udah, ini dah. Ini apa ikan untuk ayam? Ini kayaknya ikan. Ayam. Ayam. Taburan bumbu sambal matahnya banyak banget. Dan enak banget, gengs. Menurut kamu gimana sambal matahnya? Pas banget semuanya. Ada asin, pedas sedikit. Pas. Ya kan? Ya ini, harganya cuma Rp30.000. Kalian bisa order Gojek, Grab, dan the best banget. Rekomen banget kalau ini. Cabai rawitnya lihat tuh banyak gini, terus udah gitu. Ada asin-asinnya, wangi banget. Aku ambil dari sini nasinya nih. Enak banget. The best. Enak. Ini ya. Guramenya. Harga Rp78.000. Bisa rame-rame ya makannya ya. Gede banget. Buat family. Teman-teman. Kalau tadi ayamnya gimana menurut kamu? Ayam. Aku lebih suka yang kamu pesen yang. Oh, yang tadi ayam Risa-Rica ya. Ya sih aku juga lebih berasa banget kalau yang Risa-Rica ya. Itu harganya Rp23.000. Nah, kalau kamu kasih nilai berapa? 8,5. Setengah. Untuk ini. Untuk ini. Kalau aku 9. Tapi ada yang the best banget di sini. 10. Aku jalan-jalan ngasih 10. Kan ini enak banget, parah. Asli aku jarang banget ngeliat seenak ini. Ini buat teman-teman kita ya guys, buat miniature kita. Jadi jangan. Nah di sini ada Irfan, ya, Panji, Adit, Nesa tuh lagi di belakang. Kita makan rame-rame. Jadi kita tuh nggak ada yang mubazir makanan-makanan, ya nggak? Udah ya. Terserah kamu, mudah mau nggak channel kamu? Oke guys, terima kasih. Lupa, tadi kan gue lagi marah. Kenapa gue jadi baik sekarang? Ah, lupa. Jangan marah dong. Enggak lah, kalau mah. Gak baik.
Kelas baru. Mata beda banget guys. Mulut manis tapi ingat ya aku benar ngomong apa. Mulut manis mata kalak. Beda. Jadi jangan lihat. Kalau ini mulut pahit mata. Lebih pahit. Jadi makanya kita baik. Jadi udah terakhir korep lah sebenarnya. Setuju. Jangan dong. Setuju komen di bawah kalau kita enggak mau I collab udah I di rumah aja. Yakin? Enggak mau dong. Oke, guys. Terima kasih banyak ya untuk support kita dan terima kasih untuk skylight dan komen ya guys. Jangan lupa ya, enggak kendut enggak pulang. Enggak kenyang enggak bisa tidur. Ada duit enggak makan. Enggak diamond enggak dekati. Kak. Ya, lagi di vlog selanjutnya. Kalian harus kesini juga, gengs. Di namanya Kenang Rasa ya. Kenang Rasa. Ya. Rasa enak banget. Terkenang-kenang. Senang-senang. Kenang. Eh, senang. Kenang. Eh, tahu. Oh, ya udah deh. Udahan nih. Dah. Oh, belum cut dong. Iya, dah. Dah.